Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Seksagesima, artinya 60 hari sebelum kebangkitan Yesus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya, kita bernyanyi dari buku ND nomor 3 ayat 1, Puji Jahoba Alitondiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 588 ayat 1, Tasomba Totong. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum ketiga dan maksudnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujian, kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 176 ayat 4, Namukkabdo Surgo. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar ia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 442 ayat 2, Najolo Tung Naloja.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulan yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 121 ayat 1, Yesus Rajani Huria. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memberikan persembahan 1A dan 1B, kita juga mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sembari kita bernyanyi dari buku ND nomor 763 ayat 1, Molo Jesus dongan me. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Seksagesima dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu akan berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita sering mendengarkan percakapan seorang kepada yang lain dengan demikian. Berbahagialah kamu, anakmu sudah menikah. Berbahagialah kamu, anakmu sudah menjadi sarjana. Berbahagialah kamu, punya rumah, punya mobil, punya teman yang baik. Dan berbahagialah kamu, sudah bekerja. Dan banyak lagi ungkapan yang menyatakan berbahagia karena keberuntungan dan keberhasilan. Memang hidup bahagia adalah impian dari semua manusia yang hidup di dunia ini. Ada syair lagu mengatakan, lautan kan kuseberangi, gunung pun akan kudaki untuk mencari di mana kebahagiaan ini. Segala cara dan segala usaha dilakukan oleh manusia supaya ia bahagia, sesuai dengan penilaian manusia itu sendiri. Kebahagiaan karena keberhasilan anak, kekayaan, jabatan, kehormatan, keturunan, banyak teman, atau memperoleh apa yang kita impikan atau kita inginkan.
Kebahagiaan seperti ini hanya sementara dan ada batasnya. Sesaat kita bisa merasakan bahagia, namun tidak berlangsung lama. Semua itu bisa mengecewakan. Terkadang jauh dari yang kita harapkan, entah karena orang lain menghalangi atau mengecewakan kita, entah karena situasi dan kondisi, atau karena kita sendiri gagal. Menyebabkan banyak orang bukan memperoleh kebahagiaan, malah mengalami frustrasi, bahkan kehilangan arti dan tujuan hidupnya. Dan jikalau kebahagiaan seperti itu yang kita harapkan, alangkah memprihatinkan. Orang-orang yang tidak punya apa-apa, atau yang sudah yatim piatu, atau yang sudah janda, dan orang yang tertimpa bencana, dan orang yang terus berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pemazmur memiliki sikap untuk kebahagiaan. Ia menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah yang memegang firman Tuhan, yang hidup dalam Taurat Tuhan, artinya melakukan firman Tuhan. Hidupnya tidak bercela, tidak memberikan hidupnya dikuasai oleh dosa. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Pemazmur memilih firman Allah sebagai pegangan hidupnya. Tidak menganggap firman Tuhan hanya sesuatu yang sambil lalu saja dalam hidupnya. Juga bukan hanya direnungkan saat diperlukan. Ia rindu akan firman Tuhan. Ia menyimpan dan menjaganya dengan baik di dalam hatinya. Sehingga itulah yang menuntun jalan hidupnya setiap hari. Hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ini merupakan kesaksian pengalaman pemazmur bahwa hanya bersama Tuhan saja dia bisa tenang dan bahagia, yang walaupun hidupnya dikelilingi oleh orang yang memusuhinya, kekuatannya dan kebahagiaannya adalah dekat dengan Tuhan saja. Pemazmur hidup dalam masyarakat yang majemuk, tetapi ia menghadapi pembesar-pembesar yang menentang dia dengan jujur dan kritis dan tidak dapat dipermainkan dalam percaturan kuasa. Ia pun menghadapi orang seiman yang telah melupakan Tuhan demi mencari kedudukan, mencari harta, mencari kuasa, kemajuan, sehingga mereka menganut nilai-nilai yang lain. Orang seperti itu ditolak oleh pemazmur. Jika ia mengikutinya, tentu ia akan kehilangan pegangan. Pemazmur menghindari diri dari pencobaan itu dan memusatkan pikiran, perasaan dan kehendaknya berpegang hanya kepada Taurat Tuhan yang terbukti adil dan benar. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, hidup orang yang menurut Taurat Tuhan adalah orang yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita hidup di dalam dunia ini untuk menjadi alat Tuhan. Kita diutus ke tengah-tengah serigala. Kapanpun dan dimanapun kita menemukan ada begitu banyak tantangan, godaan yang dapat membuat kita jatuh atau hidup bercela. Tidak mungkin bisa hidup kita bisa kudus jika tidak menghidupi firman Tuhan. Sebab kekuatan dan hikmat untuk menghadapi dunia yang penuh dengan cobaan, godaan, dan tantangan ini hanya dapat diperoleh dalam firman Tuhan. Bagi pemazmur, saat ia hidup dalam firman, ia tidak akan mendapat malu.
Kita tentunya memerlukan firman Tuhan setiap hari, berpegang kepada firman Tuhan, sehingga firman-Nya itulah yang menentukan arah, moral, sikap, dan mengembangkan hidup kita menjadi layak. Kita tidak dikendalikan oleh akal-akalan dan pikiran khalayak atau para orang pintar dan orang fasik, tetapi sebaliknya, firman Tuhan dan rencana Allah sendirilah yang menjadi sumber segala kekuatan, kebijaksanaan, kekayaan, dan yang menentukan kehidupan kita menjadi orang yang berbahagia. Karena yang berbahagia adalah orang yang benar, yang berpegang dengan sungguh-sungguh kepada ketetapan Tuhan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pola pikir dan perilaku orang yang berpegang pada perintah Tuhan akan menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kebahagiaan yang dicari-cari dari dunia ini adalah kebahagiaan yang semu dan sementara. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang dari Allah. Hidup dalam firman Tuhan dan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, yang kesenangan hatinya ialah firman Tuhan siang dan malam. Mari menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, berpegang pada ketetapannya, mengamat-amati segala perintah Tuhan, dan berdoa minta tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menghidupi firman-Nya dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Belajar akan hukum-hukum Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, baik itu sulit, baik itu beban berat, baik itu dalam keadaan sukacita dan banyak berkat, banyak tantangan dan cobaan, kita akan mengalami kebahagiaan sejati karena Tuhan sendiri yang menyampaikan titah-titah-Nya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita orang yang percaya kepada-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa orang yang hidup menurut Taurat-Mu, menurut firman-Mu adalah orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang berbahagia karena menghidupi firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, orang-orang yang tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami dalam menjalani hari lepas hari dan dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan cobaan ini. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat-Mu akan melimpah kepada kami. Dan kami tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap setia menyertai kami. Kami juga berdoa buat orang-orang yang percaya kepada-Mu, yang mengalami pergumulan, penderitaan karena bencana alam, ataupun karena pergumulan-pergumulan, karena ekonomi, karena lingkungan, karena politik, atau karena sesuatu hal dalam kehidupan umat ciptaan-Mu. Tuhan akan menolong dan mengingatkan setiap umat-Mu untuk tetap datang melakukan hidup dalam firman Tuhan, sehingga hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 754, Goklas Niroha Doa,
dan kita memberikan persembahan. Marilah kita berdoa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.